Selamat datang di papan tutorial. Kali ini kita akan membuat video tutorial cara mendaftar akun baru di BigoLive. Nah, mungkin kalian ingin membuat akun baru di BigoLive. Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Nah, sebelum itu kita pastikan sudah menginstal aplikasinya. Jika kita sudah memiliki aplikasi BigoLive, kita tinggal buka aplikasi BigoLive yang ada di ponsel yang kita miliki. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kalian bisa lihat ini adalah beranda BigoLive, tapi kita belum memiliki akun dari BigoLive tersebut. Nah, bagaimana cara daftarnya? Kalian bisa klik masuk yang warna di atas logo itu. Setelah itu ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa masuk melalui Facebook, Twitter, Google, dan email atau Apple. Nah, di sini saya akan login menggunakan Twitter yang saya miliki. Setelah itu kita harus melakukan izin perizinan seperti ini. Jika kita sudah melakukan perizinan seperti ini, kita tinggal izinkan. Setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Hanya butuh waktu 15-20 detik. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kalian bisa lihat ini adalah tampilan akun BigoLive yang saya miliki. Jadi ini bisa dikatakan akun BigoLive yang saya miliki sudah jadi dengan mendaftar menggunakan sosial media Twitter. Nah, kalian bisa lihat ini adalah akun baru dari BigoLive yang saya miliki. Kalian bisa lihat sekarang sudah keluar tampilan seperti ini. Nah, jadi kita bisa melakukan registrasi dan menonton video yang kita inginkan melalui BigoLive seperti ini. Nah, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.